Hai girls, balik lagi di YouTube channel cewebanget.id bersama aku Gita. Nah, hari ini aku akan kasih tau ke kalian tutorial make up untuk prom atau untuk wisuda. Karena biasanya kalau misalnya kita mau prom atau mau wisuda, nyewa make up artist tuh kayaknya mahal banget. Nah, kenapa kita nggak make up sendiri di rumah? Nah, yang pastinya kalian harus pastiin muka kalian bersih dulu. Jadi kalian harus cuci muka dulu. Selanjutnya aku akan pakai moisturizer. Di sini aku pakai dari Celebon. Ini ada My Lemon Juicy Gel Face and Body. Nah, aku akan pakai ini untuk jadi moisturizer. Nah, selanjutnya aku akan pakai setting spray. Jadi setting spray ini bisa untuk primer juga. Jadi langsung aja. Nah, terus kita biarin agak kering dulu. Kalau udah aku mau lanjut untuk pakai primer yang krimnya. Nah, di sini aku pakai primer dari Pixi. Ini ada Pixi Make It Glow Beauty Skin Primer dan dia udah ada moisturizer-nya juga. Jadi bagus banget buat kulit muka kita. Next aku akan pakai foundation. Nah, di sini aku punya foundation dari Maybelline. Ini adalah Super Stay Full Coverage Foundation dan ini shade 312. Nah, aku pilih foundation yang matte karena biasanya kalau acara prom atau acara wisuda, graduation itu kita akan seharian dan pastinya kita pengen makeupnya tahan lama dan awet. Ya, lanjut ke concealer. Di sini aku punya concealer dari L'Oreal, yaitu L'Oreal Infallible Full Wear dan ini shade-nya di 314 atau beige. Nah, selanjutnya aku akan pakai blush on cream dulu dan ini aku udah punya dari Rollover Reaction. Ini adalah Halo Blush Blusher di shade-nya Cayenne. Ya, selanjutnya aku akan nge-bake atau nge-set bagian bawah mata aku, bagian dahi, bagian hidung, dan juga bagian dagu dengan menggunakan setting powder. Nah, di sini aku udah punya dari Rivera Luminous Micro Powder, ini shade-nya 02 atau natural. Ya, sambil nunggu si concealer ini keset, aku akan bikin alis dulu. Nah, aku udah punya dari Rivera Bold Intense, ini ada Eyebrow Matic dan shade-nya 01 atau brown. Ya, alis sudah selesai. Kita lanjut ke bagian eyeshadow. Di sini aku pakai palette dari Wardah, yaitu Wardah Exclusive Eyeshadow Palette di shade-nya 02 atau Rose Glow. Jadi dengan menggunakan brush yang udah ada di palette-nya, aku akan ambil warna yang pink agak ke koralan ini. Terus kita tap. Kita apply di seluruh bagian eyelid. Nah, masih dengan warna yang sama, aku akan ambil sedikit terus di apply ke bagian bawah mata. Lalu selanjutnya aku akan ambil warna coklat. Tetap. Lalu di apply ke bagian kelopak mata yang bawah. Nah, masih di palet yang sama, aku akan ambil yang glitter ini.
glitter yang paling gelap terus pakai jari aja. Lalu aku akan apply di bagian dalam kelopak. Dari sini lalu kita bawa ke dalam. Nah, buat nambahin kesan glitternya, aku udah punya Prism Air dari Clio dan ini shade-nya di nomor 20 atau red bud. Ya, pakai jari aja, kita puter-puter gini, lalu kita apply ke bagian glitter yang tadi udah kita taruh di eyeshadow-nya. Ya, sekarang eyeshadow-nya udah selesai. Sekarang aku mau pakai eyeliner dan aku udah punya eyeliner dari Rivera. Ini Rivera Bold Intense Waterproof Liquid Liner. Next, aku akan jepit bulu mata aku, lalu selanjutnya aku akan pakai maskara. Nah, untuk maskaranya aku udah punya dari YOU. Ini adalah YOU Long Lasting Beauty Dual Dramatic Volume Mascara. Nah, setelah pakai maskara, kalian bisa banget nambahin untuk pakai bulu mata yang kalian suka. Nah, selanjutnya aku akan hapus si bekas bakingan tadi. Oke. Okay. Ya, sekarang aku akan ngekontur muka aku. Di sini aku udah punya si Perfecting Palette dari Beauty Treats. Nah, di sini aku pakai bagian dia yang kontur atau yang paling kanan. Nah, untuk blush on aku akan pakai dari Makeover. Ini adalah Makeover Single Blush dan ini shade-nya nomor 03. Nah, untuk highlighternya aku udah punya Rivera Runway Blush. Ini dia palette contour gitu, isinya ada highlighter, contour sama blush on. Nah, aku bakal pakai highlighter dari sini. Nah, untuk lipstick aku akan pakai dari Wardah Velvet Matte Lip Mousse. Ini ada di shade 08 atau Brown Creator. Ya, terakhir jangan lupa untuk pakai setting spray biar makeup kita awet seharian. Oke, okay girls, jadi ini dia hasilnya makeup untuk kalian prom, untuk kalian wisuda, atau mungkin kalau misalnya kalian punya acara-acara yang penting gitu dan kalian bisa bikin sendiri di rumah, nggak usah nyewa-nyewa makeup artist lagi mahal-mahal. Semoga berguna untuk kalian semua dan bisa kalian praktekkan di rumah. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe YouTube channel cewebanget.id dan selalu update terus di playlist My Looks, My Rules. Aku Gita, sampai ketemu di video berikutnya.